tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sampai dia menggiring dirinya, menggiring hawa nafsunya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma ata bihi ar-rasulu fahagu taslimu wal qabulu. Kama atakumur rasul fahuzu wa manahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala ya Gus. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka jauhi. Tadi adalah aqidatul awam. Kullu ma ata bihi ar-rasulu fahagu taslimu wal qabulu. Ya, maka harus kita apa? Terima. Maka harus apa? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau selamat? Siapa mau bahagia? Siapa yang mau beruntung? Siapa yang mau sukses? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngikutin nafsunya, jangan ngikutin temannya, jangan mengikutin rayuan orang lain, ajakan orang lain. Ya, ikutin. Oh, ini diridhoin oleh Allah atau tidak? Oh, ini diridhoin oleh Rasulullah atau tidak? Jadi kalau kita punya patokan seperti itu, maka akan selamat hidup kita. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ya seandainya Rasulullah ada, saya mau bertanya. Ya, saya mau melakukan ini. Apakah Rasulullah SAW meridhoi? Dalam hati kita pasti menjawab, tidak akan mungkin Rasulullah meridhoi kita melakukan perbuatan dosa. Tidak akan mungkin Rasulullah meridhoi kita melakukan perbuatan zalim. Berarti apa? Tinggalkan. Kalau ada seseorang mempunyai sifat seperti itu, mempunyai jiwa seperti itu, maka akan selamat hidupnya dunia dan akhirat.